Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Assalamualaikum dan kita bersiaran langsung dari Maha 2016 di Maib Serdang. Dan kita akan terus sebenarnya bila bercakap tentang bila jalan-jalan jauh ni, banyak travel, kadang-kadang antara masalah ni makan. Makan. Dan produk hari ni sebenarnya saya dah bawa sendiri masa saya Eurotrip hari tu. Oh, Eurotrip. Bukan saya nak kongsi, memang cukup mudah. Senang, sebab dekat luar negara kita susah nak dapat makanan yang kadang kita teringin nak makan nasi goreng kampung, nasi Arab kambing lah, ayam masak merah. Semuanya saya bawa melalui produk hari ini. Jadi dengan rebus sahaja ataupun rebus ada beberapa sahaja cara masak, anda boleh menikmati makanan yang sedap. Sedap. Okay. Hari ini bersama dengan tetamu kita, tak lain tak bukan dari pengarah urusan kumpulan Dewina Holding Sdn Bhd, Puan Nur Fatin, Datuk Sri Ibrahim. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Dan hari ini sebenarnya bila saya tengok di hadapan kita ni pun tersusun 9 jenis nasi segera Brahims yang mudah dimasak dan enak dimakan. Bila-bila masa boleh bawa ke mana-mana. Dan mungkin kita boleh mulakan dengan Datin, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang produk yang ada hari ini. Silakan. Apa yang kita ada hari ini ialah 9 jenis nasi sedia dimakan. Produk ni adalah istimewa kerana boleh dibawa ke mana-mana. Dia adalah sebab teknologi. Produk ni tiada tambahan MSG atau pengawet ataupun apa-apa bahan pewarna tiruan. Sebenarnya produk ini kita boleh travel. Contohnya, you tak perlu peti ais, simpanan freezer, you perlu letak dalam bag sahaja. So sebab teknologi itu dibolehkan produk ni bawa ke mana-mana, tahan selama 18 bulan, iaitu setahun setengah. Subhanallah. Dari segi inovasinya, macam mana boleh tercetusnya idea untuk memasarkan produk-produk sebegini yang memang mendapat demand cukup banyak daripada kita semua? Okey, produk ni sebenarnya I cerita sedikit sejarah lah supaya you all tahu macam mana dia punya produk inovasi kan. Betul. Okey, semua produk ni adalah menggunakan proses retort. Okay. Jadi pada tahun akhir 70-an di Amerika Syarikat, US punya government iaitu NASA dan juga dia punya military nak mendapatkan satu konsep di mana ataupun satu produk di mana dia orang boleh bawa untuk NASA Space Program dan juga untuk dia punya kegunaan military, sebab military dia pada masa tu pakai tin can. So mereka, US punya military punya R&D dengan NASA Continental dengan Continental tin can punya R&D dan juga Reynolds Aluminium punya R&D, tiga parti ni dia bergabung untuk mencari proses makanan yang paling sesuai. So pada tahun 1978 mereka mendapat anugerah inovasi produk untuk proses retort ni, di mana dia menggunakan teknologi, produk dia tahan lebih lama, tak perlu tambah apa-apa pengawet tiruan, dan dia selamat untuk dimakan dan sangat sihat untuk dimakan. Dan semua nutrition-nutrition makanan ini kekal di kekal dalam lagi paket tu. Kalau kat depan ni ada nasi goreng kampung Fazli, nasi Arab kambing, nasi biryani kambing, ceritakan sikit. Ada nasi lemak dan sambal ikan bilis. Okey, sebenarnya macam ni. Produk kita mula-mula kita kita perkenalkan dua sahaja produk baru, iaitu nasi goreng kampung yang paling hujung tu dan juga nasi biryani ayam. Baik. So kita nak test the market lah, kata orang. So bila kita keluarkan nasi biryani ayam ni, satu tahun kemudian kita keluarkan tahun 2010. Tahun 2011 terus kita dapat daripada Malaysia Institute of Food Technology Gold Award for Innovation. Oh, okay. Sebab produk ni, sorry, kita teruskan, teruskan. Okay, dia ada dia ada kalau buat makanan memang laju sikit. Okey. Oh, dia ada ayam tanpa tulang dan juga tanpa lemak dan tanpa kulit. Itu menjadikan makan ni memang selamat, sehat dan sedap lah. Yes. Okey, kalau di kaca televisyen sekarang kita dapat lihat demo. Cara penyediaan Boleh tak Puan ceritakan sikit apa yang telah dikongsikan sekarang? Okey, tadi demo yang you tengok ialah cara penyediaan produk kita. Dia ada dua cara. Satu, you buka ni rendam pouch dalam air panas selama 8 minit. Okey. Dan you boleh makan terus. Maksudnya sebab dia dah siap masak. 8 minit dan boleh terus hidangkan? Ya, saya. Sebab tak perlu microwave. Dia ada dua cara sebenarnya. Okay. Satu, you rendam dalam air panas 8 minit.
pouch tu, ataupun kalau you nak cepat lagi, you masuklah dalam microwave 2 minit. Terus lepas 2 minit dapat makan nasi yang sihat dan segera. Itu dia, dan telah pun ditunjukkan sekarang ni, kalau anda dapat saksikan di sebelah sana memang dah siap terhidang dah. Ini kalau kita masuk dalam microwave ya. 2 minit sahaja. Suhunya bagaimana? Suhunya dia tak payah dipanaskan gitu. Suhu je. High 2 minit macam biasa. Okey. Senang cerita kalau malam-malam tu, kalau tak bawa travel lah kan malam-malam, kalau lapar, tak nak makan daripada makan Maggi. Oh yes. Baik kita makan makanan nasi yang kan. Sihat. Okey, mi segera. Okey, seterusnya kat depan ni kita ada buku resepi yang ingin diperkenalkan, dikongsikan. Okey. Sebenarnya pada Julai yang lepas, kita ada rasmikan satu buku masakan Ibrahim. Okey, terima kasih. So, buku ni sebenarnya adalah brainchild ayah saya dan juga saya. Kita satu harilah anak daughter and father kita discusskan borak-borak. Biasalah keluarga. So, I cakap bapak saya, kenapa tak kita ni bukukan pengalaman my father sebagai usahawan? Untuk generasi muda kita ni, dia dapat belajar kesawanan dari segi macam case study lah, sebab ni actual story kan. So, bapa saya kata, okay, agree. So, kita pun keluarkanlah buku ni. So, buku ni bukan sahaja mengenai proses keusahawanan, macam mana ayah saya bermula, tetapi juga dia ada ceritakan bagaimana kita ni memasak di Malaysia daripada kurun ke-15 Masihi, sejarah gitu. Sampailah sekarang. So kita juga ada contohnya kamus bergambar, kita punya ramuan-ramuan yang digunakan di dalam masakan di Malaysia. Jadi contohnya orang yang tak pandai masak pun rempah-rempah, herba-herba lain dia kenal, dia ikut gambar. Lepas tu bagaimana menggunakannya. Ini kalau dapat ditunjukkan gambar ni, pegang ni, tunjuk gambar ni, sebab ni antara gambar yang menarik perhatian saya, iaitu kurma ayam ubi kentang, chicken kurma with potatoes. So ini ada resepinya sekali, maksudnya buku ni menceritakan juga resepi-resepi yang terbaik lah. Sebenarnya buku ni dia keistimewaan dia ada dua cara memasak. Satu, cara resepi yang panjang lah, macam biasa kita masak kat rumah, macam nenek-nenek kita masak. Tapi juga kalau untuk orang yang busy bekerja atau busy jaga anak, jadi tak cukup masa dan dia nak keluarga dia makan makanan yang sihat, dia boleh gunakan produk Ibrahim's. Dekat buku ni ada tunjuk lah. Pack tu dia boleh gunakan dalam lebih kurang 20 minit, dia dah boleh makan dah, sebab semua bahan-bahan dalam dah ada dalam dia punya pouch tu. Maksudnya ready to eat lah, maksudnya dia panas, sama juga lah panaskan je. Yang sebenarnya ada yang panaskan saja, ada yang cuma perlu tambah daging atau ayam. Rempahnya dah tersedia. Semua termasuk garam pun dah tersedia, cuma MSG je tak ada. Maksudnya kalau lelaki masak pun boleh mengaku masak lah. Boleh. Itu dia. Dan di sebelah sana kalau kita saksikan memang dah pun siap dimasak dalam daripada ketuhan microwave dan akan dihidangkan. Itu dah tengok titisan-titisan pengaliran nasi tersebut keluar segar. Ya Allah, dia warna dia pun memang tidak lari kan, dia memang warna yang sebenar. Warna pun warna asli, dia warna mengekalkan asli. Cita rasa asli Malaysia. Tapi maksudnya ini sebenarnya penting, teknologi dan inovasi ya, untuk mengekalkan sehingga 18 bulan ya. Baiklah, dari segi untuk pengguna kan, nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut mengenai produk Ibrahim dan nak dapatkan untuk beli sendiri, nak rasa sendiri kat mana? Okey, kalau di Malaysia ni, produk Ibrahim terdapat di semua hypermarket terkemuka di Malaysia. Jadi kalau sesiapa ada dekat rumah tu, contohnya Tesco, Giant, Aeon Big, Jaya Grocer, semua tu ada. Dan kalau katakan malas nak keluar rumah, beli je lah dekat Aladdin. Dekat online store online pun store. Ada. Dan bagi sesiapa yang berada di kawasan Bandar Baru Bangi, bolehlah datang terus ke Kilang. Kita ada special harga Kilang dekat Ibrahim Shop di Bandar Baru Bangi. Maksudnya pergi ke Kilang pun boleh lah. Ya. Kami jual special harga Kilang. Maksudnya adalah, special kena datang Kilang. Betul. Ini adalah salah satu usaha lain ya, untuk membekalkan makanan. Walaupun tidak bergantung sepenuhnya kepada negara luar, tapi kita sendiri mampu untuk menghasilkan makanan yang mencukupi. Okey. Dan Datin, maaf Puan Fatin, bila bercakap tentang
kehebatan nasi segera lah. Mungkin boleh ceritakan sedikit sebenarnya kehebatan produk ni berbanding, sebab saya tengok ada juga yang buat lebih kurang ini. Tetapi kelebihan dia. Okey, kelebihan produk kami sebenarnya ialah teknologi. Betul, banyak makanan ni adalah disimpan mestilah dalam paket kan. Tetapi tak semua paketnya sama. Jadi contohnya produk kami ini, saya dah terangkan tentang teknologi tadi. Dia juga mempunyai bahan-bahan yang berkualiti tinggi. Contohnya, kalau kita punya produk nasi goreng ikan masin ni, kita mengandungi isi ikan masin. Tenggiri masin, isi sahaja, tulang isi tak sahaja, ada, tulang tak adalah. Yang berkualiti tinggi. Dan juga semua produk nasi Ibrahim's ni, kita pakai beras basmati yang berkualiti tinggi. Even kalau siapa yang makan kambing, nasi biryani kambing kita ataupun nasi Arab kambing kita, kita menggunakan daging kambing Australia. Tanpa tulang. Jadi semua yang you bayar ni isi, boleh makan terus. Tanpa rasa tercekik lah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Pak Fatih, saya sebenarnya satu yang menarik perhatian saya, sebab bila saya tengok jenama Ibrahim's since 1988. Yes. Maksudnya itu satu tempoh yang sebenarnya yang cukup lama untuk, yalah, sebab sebenarnya nak bertahan sehingga ke hari ini bukan sesuatu yang cukup mudah. Mungkin boleh ceritakan sedikit sejarah. Okey, sejarah company kita ialah kita punya founder, Datuk Seri Ibrahim, iaitu my father. Dia dulu sebenarnya adalah pensyarah, ya. Pensyarah di UPM. Dia one of the founding faculty member for food tech punya. Saya bangga sebab saya bekas alumni UPM. So untuk food tech punya department. Itu selepas dia belajar lah. Dia tolong UPM tubuhkan that faculty food tech. And then selepas tu dia bekerja dengan FIMA. FIMA pada masa tu ialah syarikat GLC milik kerajaan, di mana mereka ada banyak syarikat. Dan juga bapa saya berada di R&D kumpulan. My father is a food tech and R&D guy. So pada masa di sana tu dia mendapat mendapat tahulah tentang teknologi. Dan pada masa tu company dia orang tak berminat sebab dia ada tengok teknologi lain. Jadi ayah saya ni dia rasa sangat sayanglah kalau tidak buat teknologi ni, retort ni. Jadi dia sendiri yang buat. Dan pada masa itu my father dia ada satu partner orang Jepun. Mr. Abe arwah mendiang. Jadi dia dan bapa saya lah yang mengeluarkan produk-produk kita ni. Dan nama dia Ibrahim's ni daripada nama Ibrahim. Ibrahim tu kan panjang sangat. Dan bapa saya asal daripada Penang. Orang tak panggil Ibrahim, orang panggil Ibrahim. Kalau Kelantan Ibrahim. Masih Ibrahim. So itulah asal usul namanya dan juga sejarah dia. Jadi dari segi sasaran pelanggan pula, siapa yang ingin di khususkan? So sasaran pelanggan produk kita yang nasi sedia dimakan ni terutamanya adalah traveller. Sebab kita pun tahu, bila kita melancong, tak semua negara yang kita senang nak makan. Ada negara contohnya Hong Kong, dia susah sikit nak makan. Jadi kita kalau nak makan makanan yang sedia halal, ada halal jakim, lepas tu sihat. Dan yalah, tak payah risau pasal makan dan juga kos dia bila you banding makan produk kita dan makan produk di luar negara, tentunya produk kita lebih banyak murah dari segi menjimatkan kos juga, especially untuk keluarga. Jadi untuk traveller tu adalah kita punya sasaran nombor satu. Selepas tu kita juga ada sasarkan kepada orang yang pergi berkhemah, masuk hutan. Orang yang kira macam buat aktiviti outdoor. Sebab ialah dalam hutan. Takkanlah nak angkat beras, beriuk lagi. Takkan nak buat ayam fresh pula. Nak menumis lagi, nak potong bawang, cili. Susahlah kan. Jadi kalau bawa produk Ibrahim's ni, microwave nak pakai tak boleh lah. Tapi you rendamlah dalam air panas. Buat api, rendam aja dalam air. 8 minit saja dah terus boleh makan. Dan pesanan terakhir, di akhir ini mungkin yang sedikit promosi itu juga pesanan akhir daripada Puan Fatin sendiri kepada penonton kita, khususnya kepada mereka yang dah mengguna dan belum lagi mendapatkan, nak mencuba sendiri. Silakan. Ya, so saya harap pelanggan-pelanggan kita ni kalau dah mencuba produk Ibrahim, kita harap teruskanlah bersama Ibrahim. We always strive to keluarkan produk yang terbaik untuk pelanggan kita. Lepas tu siapa-siapa yang belum pernah mencuba, kita rasa cubalah, sebab I rasa this is, I tak nak cakap besar lah, orang kata the best in the market, but one of the best that you can find.
So alhamdulillah, we try to letakkan barang-barang yang terbaik dengan kualiti yang terbaik supaya yalah, orang bila makan tu dia rasa puas. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Nur Fatin, Datuk Seri Ibrahim yang merupakan pengarah kumpulan Dewina Holding Sinar Berhad, dan juga yalah, dan juga saya nak sampaikan salam kepada Datuk Seri Ibrahim Ahmad sendirilah. Atas kata hasil yang telah pun bertahan lebih daripada, saya rasa lebih daripada 30 tahun, subhanallah, yang telah berada di pasaran. Okey.